Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian progresan terbaru nih guys. Jadi ceritanya saya barusan ambil nih ikan lohan yang bersaiz masih 5 cm, seperti yang kalian lihat di depan ini. Lohan cencu ini serian dari KRL. Breedernya adalah Mas Anang Haryadi dari Klaten nih guys. Penampakan secara umum lohan cencu ini sangat asik sekali ya guys. Kalian bisa lihat sendiri dari marking, mutiara, jenong, body, ekor, fintail dan lain sebagainya, sangat istimewa. Nah, nanti kita akan bahas satu demi satu karakter dari lohan cencu serian KRL ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sebelum kita bahas karakter dari lohan cencu ini, di sini saya akan menjelaskan tentang progres dari lohan cencu ini. Jadi lohan cencu serian KRL ini saya progres di tank tower dengan berukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm dengan menggunakan pencahayaan lampu biasa atau LED warna putih dengan menggunakan power head dan box filter ya guys. Jadi di sini saya belum menambahkan untuk penggunaan aerator. Mungkin kedepannya saya akan tambahkan aerator untuk mensuplai penambahan O2 agar lohan ini berkembang dan bertumbuh secara maksimal ya guys. Oh ya, untuk mengenai harganya di sini saya belum dapat harga yang pasti ya guys. Karena waktu saya main di tempat teman saya ini, saya suruh bawa ikan ini terlebih dahulu. Untuk kisaran harga paling tidak di angka 250 sampai dengan 750.000 tergantung dari karakter ikan lohan itu sendiri guys. Nah, itulah tadi sekilas informasi awal mengenai progres cencu serian KRL ini ya guys. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai karakter dari lohan cencu serian KRL ini. Yang pertama kita lihat yang sangat mencolok sekali yaitu di bagian marking ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri marking pada lohan cencu serian KRL ini sangat indah sekali, di mana marking ini dia tembus ya dari depan sampai belakang. Karakter markingnya pun menyerupai spidol ya guys, di sini hitam pekat. Semoga marking ini bisa bertahan hingga lohan ini bersaiz besar dan memperindah dari lohan cencu ini ke depannya. Selanjutnya kita lihat di bagian mutiara ya guys. Mutiara pada lohan cencu ini sangat cakep ya, dimana karakter dari mutiara pada lohan cencu ini kombinasi dimana mutiara yang ada, kalian juga bisa lihat sendiri bahwa mutiara ini sangat berkarakter sekali ya guys. Dimana di bagian jenongnya kalian bisa lihat mutiara yang berbentuk berpola nyacing, dan di bagian badannya dia berbentuk butiran pasir. Yang mana mutiara yang ada pada lohan cencu ini terlihat indah, yang saya berharap kedepannya saya bisa mempertahankan mutiara yang ada ini agar tidak ngeblok, dan tentunya saya akan maksimalkan lagi agar mutiara yang ada ini bisa lebih shining, lebih maksimal. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian jenong ya. Untuk jenong sendiri, kalau kita lihat lohan ini masih size 5 cm. Dengan pertumbuhan jenong yang sudah tampak seperti ini bisa dibilang lohan ini memiliki jenong yang enteng ya guys. Artinya di sini jenong tidak begitu berat, karena di size 5 cm sendiri dia sudah terlihat jenong yang begitu besar. Dan untuk kedepannya jenong ini akan saya maksimalkan lagi, mungkin akan menggunakan makanan yang mengandung formulasi untuk meningkatkan jenong. Kita lihat perkembangan ke depan, semoga jenong pada lohan cencu ini bisa
lebih besar lagi, lebih maksimal lagi, dan tentunya makin cakep, makin indah ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di bagian body dan ekor ya guys, satu paket dengan fintel ya. Jadi kalau untuk body, terutama body bagian belakang, ini saya rasa bodinya sudah cukup terlihat lumayan ya. Dimana PR selanjutnya kita tinggal mengisi body ini untuk penebalan agar dia lebih tebal lagi, lebih mengisi lagi. Karena nantinya ketika body belakang ini dia bisa mengisi, akan terlihat lebih close ya, fintel atas, fintel bawahnya. Ekornya pun sudah cukup lumayan, dia terlihat lebih lebar ya, artinya close juga dengan fintel atas, fintel bawah, sehingga antara body belakang ini dia terlihat cukup lumayan, sudah cukup bagus. Sehingga PR kita selanjutnya tinggal memaksimalkan lagi agar body yang ada ini secara keseluruhan terlihat lebih indah guys. Itu tadi mengenai marking mutiara jenong, body, fintel, dan ekor. Selanjutnya kita lihat di bagian warna. Di size 5 cm ini, kalau kita lihat warna belum tampak terlihat ya guys. Mungkin untuk kedepannya kita akan lihat sampai dengan di size 10 cm. Apakah warna pada lohan cenju ini akan muncul di size 10 cm? Kita lihat nanti. Jika warna belum terlihat juga, nantinya saya akan maksimalkan menggunakan treatment pakan ya guys. Di sini akan saya maksimalkan menggunakan makanan yang mengandung warna, bisa menggunakan karopil, udang. Kedepannya apakah warna pada lohan cenju ini akan muncul atau tidak, kita lihat nanti ya. Dan tentunya akan terus saya maksimalkan. Untuk mengenai pemberian pakan, di sini karena lohan cencu ini masih di ukuran 5 cm, di sini masih saya pemberian full cacing beku ya guys, dari pagi, siang, malam, dan di sini saya belum kombinasi menggunakan udang maupun pelet, karena di sini masih kecil, di sini baru saya maksimalkan menggunakan cacing beku saja. Mungkin di size 7 cm akan saya kombinasi menggunakan pelet ya. Nanti bisa menggunakan pelet pertumbuhan baik growth maupun balance untuk memaksimalkan pertumbuhan body yang ada. Yang pastinya kalian tunggu terus updatean progresan lohan cencu Seren KRL ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan updatean-updatean mengenai perkembangan lohan cencu yang saya progres. Dan tentunya bisa kalian lihat video-video yang lain. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sehingga video ini bermanfaat. Dan saya kira cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan lanjut di lain video ya guys. Dan terima kasih telah mensupport channel ini sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Amin. Oke, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa like. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.